jaga diri untuk engkau mengasihi. Sedalam mana laut dan api, pasti aku coba mengharungi. Itulah ketulusan hatiku, moga kau kan mengerti. Sama-sama. Semakin aku mengingati, semakin terbaring duri. Aku hanya mengemis rindu dari hati kecilmu. Kalau ikutkan minat, sebenarnya saya tak pernah terlintas nak jadi penyanyi. Saya ni sebenarnya fobia kepada kamera yang bergerak. Lepas tu saya fobia pada kamera flash. Saya takut pada orang ramai. Saya tak reti nak bercampur dengan orang dulu masa kecil-kecil. Mungkin sebab didikan saya kot. Mak dan abah saya memang tak benarkan langsung saya bercampur macam main ting-ting sebelah pun kecubit. Ha, bayangkan, itu masa umur saya 5-6 tahun. Jadi bila setiap kali suruh nyanyi, saya akan lari pergi masuk bilik air, kurungkan diri ataupun saya duduk bawah katil dan orang tak boleh jumpa saya. Jadi masa saya membesar tu memang arwah mak dengan abah dia suka bila balik kerja dia akan baring, dia akan suruh saya cabut uban. Saya ingat lagi saya cabut uban, abah akan cakap, "Ani nyanyi sikit nak." Jadi bila dia suruh saya nyanyi, saya akan pilih satu lagu, Kasih Ibu tau. Jadi bila saya nyanyi, saya sambil nyanyi tu saya dengarlah abah cakap. Dulu kan budak-budak kan suka pasang telinga kan. Biji body sikit kan orang tua cakap. Pandai rupanya anak kita ni nyanyi. Abah cakap itu. Jadi saya pun kata, kembang lah kan. Tapi dalam diam-diam kita tak sangka abah rupanya, diam-diam dia pergi ambil borang. Masa tu di peringkat umur saya bawah umur 12 tahun tu. Dan dia registerkan saya sebagai salah seorang peserta di bawah 12 tahun menyanyi pertandingan di peringkat Peluang Johor masa tu. Bila abah bagi tu saya cukup takut, tapi abah kata, "Tak apa nak, kau cuba. Bila lagi nak pandai nyanyi depan orang, kalau asyik nak nyanyi kat dalam rumah aja." Okey, abah pilihkan lagu Kasih Ibu dengan lagu Ratapan Si Anak Tiri. Masa saya nyanyi dalam pertandingan tu, hari-hari saya buat latihan dengan adik-adik saya. Adik-beradik saya ni ramai, ada 12 orang. Jadi saya anak yang ke-6. Bayangkan bawah saya ada berapa? 6 orang. Jadi dia orang ni dia bukan duduk diam tau. Kalau saya buat latihan dia nyanyi lagu-lagu Kasih Ibu ke apa, dia Kasih Ibu lagu rentak asli kan. Dia akan kumpulkan ten-ten susu ikut dia punya ketinggian. Lepas tu dia buat rentak tung tak tak tung 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 tak tung tung. Saya pun startlah menyanyi dengan lenggang semua. Jadi mak saya kerja dia menjaga saya punya lenggok saja. Macam ni dia kata. Jadi bila nak nyanyi live buat pertama kali, jadi kita mesti tak tahu macam mana nak masuk bila main dengan live band ni kan. Jadi saya pun bahasa dengan abang drum ni, abang cakap, abang tunjukkan saya macam mana nak masuk. Okey dek, abang buat drum roll. Tung, tang, tak, 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 tak. Macam tu lebih kurang bunyi dia. Jadi sampai kat sini, ada masuk. Jadi bila saya dengar, saya malam tu saya dengar tu je lah. Saya dengar je cue bunyi drum roll tu, saya terus. Kasihnya ibu. Jadi saya buat tu dengan penuh perasaan sebab kononnya dapat menghayatilah kan. Masa umur saya tingkatan 3, abah ni pula memandai. Dia sudah ambil borang pula masuk bintang RTM. Saya ni bila pakai bintang RTM ni awak tahulah, bila bintang RTM dia bukan pakai kamera kecil-kecil macam ni eh. Dia pakai kamera yang besar betul-betul macam kepala kita nak masuk dalam tu. You bayangkan tu kamera zaman tahun 83, saya ingat lagi. Kat studio yang kecil yang macam kalau buka peti ais macam itulah sejuk dia. Jadi bayangkan saya masa tu umur 15 tahun. Bila saya tak nak, abah kata, abah saya boikot saya. Dia bila saya buat kopi O, saya selalu tukang buat kopi O abah. Bagi kopi je abah bangun, ambil baju tu keluar. Hari-hari sampai 3-4 hari saya dah susah hati. Lala mak kata, ikut je cakap abah kau. Lala, "Bah, okey bah, Ani dah buat keputusan. Ani ikut cakap abah. Ha, engkau kena nyanyi lagu ni. Engkau lepas ni kau kena buat ni. Kau buat latihan." Aduh, abah. Dia dah susun saya punya tu. Itu adalah strategi dia untuk saya masuk pertandingan bintang RTM buat pertama kali. Pada awal saya pernah mengenali dia daripada tahun 85. Waktu dia memasuk bintang RTM. Dan dia mempunyai lenggok-lenggok nyanyian irama Malaysia yang tidak ada tandingan di negara kita.
Dan di situlah saya dah mula meletakkan Noor Anizah Idris ni antara penyanyi irama Malaysia pelapis untuk generasi baru. Dan saya menyanyi dengan keadaan menggigil. Bila menggigil bukan kerana sejuk saja, tapi nervous dengan takut dengan kamera tu. And then saya cuma dapat lepas semi final saja. Tapi masa semi final dia ada cerita baiknya. Berita baiknya adalah saya merasalah orang melamar saya masa saya sekolah, bukan melamar nak kahwin ni. Melamar jadi artis. Sebab tahu tak siapa yang datang rumah saya kat kampung Melayu? Ya Allah, sangat berbesar hatinya saya masa tu. Assalamualaikum. Dia kata, bila saya buka pintu, tahu tak siapa? Komposer, masa tu komposer S. Atan. S. Atan dengan abang komposer Omar Taib. Inilah dua orang yang bertanggungjawab datang ke rumah saya buat pertama kali nak melamar melalui abah saya untuk jadikan saya sebagai artis rakaman. Tapi masa tu arwah abah dia firm. Tak, anak saya nak SRP tahun ni. Jadi dia nak SPM, saya nak dia fokus dulu ni akademik. Jadi saya dengar tu, oh, sayunya hati kan. Masa tingkatan 5, sekali lagi abah sudah buat hal. Dia ambil lagi pertandingan bintang hati yang menyeborang, dia selesai masuk. Tapi sayangnya masa tu saya dapat semifinal juga. Masalah yang sama. Saya tak boleh hilangkan rasa nervous saya. Masih lagi nak bergantung tengok abah je kat bawah, kat depan, tengok mak. Lepas tu, wah, macam mana abah, macam mana abah. Selagi tangan abah ni ada, saya ramas-ramas je. Kalau tak tahu, tak hancur, tak tahulah. Kan? Rasa dia sakit macam mana. Tapi masa tu saya jalankan juga. Tapi walaupun sampai semifinal, sekali lagi saya dilamar. Sekali lagi A&R Manager Live Record, Encik Hamidi Rashid, mewakili Mr. apa entah yang daripada Live Record ni, datang terus bercakap dengan saya dengan abah, kalau abang ambil awak jadi artis Live Record, awak nak tak? Saya pun jadi artis, oh, idaman. Ada juga rasa idaman berangan kat dalam hati tu. Lepas tu abah dengan steadynya, boleh, kalau betul-betul awak nak, macam mana tawarannya? Cik, abah manager kan. Jadi sampailah saya sign kontrak tu, saya ingat masa dah setuju sign kontrak, saya ingat saya ni saya tak boleh sign lagi sebab saya bawah umur. Dia bawah 18 tahun, kena abah yang sign. Setiap kali saya nyanyi lagu ni, saya tak pernah dapat habiskan dengan sempurna. Mak ambillah ni, mak jagalah. Kami tak mampu nak tampung. Jadi masa tu sangat gairahlah, kita pun nak cari duit kan. Masa tu saya ingat susah dulu. Masa arwah abah saya ni, dia memang petition writer. Dia buat surat baru dapat duit, dapat buat surat baru dapat duit. Mak saya pelawat hospital, gaji pun RM150 je, saya ingat lagi. Jadi RM150 macam mana nak tampung semua? Jadi saya bila saya dapat duit, bila show-show, kononnya show-show lah peringkat daerah tu, dapatlah RM30. Duit itulah saya laburkan buat kenduri adik-beradik. Makan ayam masak kari, itulah yang paling nikmat sekali masa tu. Ani ni dia kelemahan dia, contoh dia bila kami nak masuk juara lagu, confident diri dia memang terlalu jauh, kan? Dan dekat situlah saya, di mana saya membagi dia semangat. Ada dua persembahan dia yang mana saya itirafkan pada saya antara terbaik persembahan. Satu adalah lagu Najat Tampi. Kalau ingat, di mana dia keluarkan api dekat mulut dia. Dekat situ saya paksa dia sampai dia lakukan benda tu. Dan kedua, persembahan AIM, lagu Ibok, di mana dia hilang di pentas, timbul di belakang sama dengan orang ramai. Dia adalah seorang yang saya katalah banyak buat homework apa yang dia nak buat. Saya suka Ani sebab dia memang rajin dan dia tahu apa yang dinyanyikan. So saya suka cara dia mendalami muzik dan seni kata dalam lagu dia sendiri. Abah dengan mak wajibkan mesti ada lagu pop Melayu ataupun tradisional sikit dengan lagu biasalah. Tapi lagu yang tradisional tu yang menjadi identiti saya sebagai Noor Anizah Idris buat pertama kali tu, saya buat kasih ibu macam ni lah lebih kurang. Nak dengar ke? Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya saudara masa berada. Berkorban raga. Setiap kali saya nyanyi lagu ni, saya mesti ingat wajah mak saya.
sejak kali saya nyanyi lagu ni, saya tak pernah dapat habiskan dengan sempurna. Saya minta maaf. Sebab sejak kali saya melaksanakan tugas saya sebagai artis dalam pertandingan, mak saya sentiasa saya letakkan kat depan saya. Tak kira lah dia anugerah jual lagu ke, dia akan sentiasa buat macam ni untuk saya. Macam ni, macam ni, macam ni. Ani boleh, ani boleh. Dia sentiasa buat air yasin untuk saya. Nak minum nak, baca selawat, baca 3 kul Al-Fatihah, minum, minta pada Allah, mudah-mudahan dia dilancarkan. Tiap-tiap kali sehinggalah dia meninggal tahun 1995. Itulah terakhirlah saya dapat bimbingan pada arwah mak saya. Saya membesar dengan, bukan dengan parents, saya membesar dengan atuk dan nenek sampai habis sekolah. Habis sekolah, baru saya duduk dengan ibu. Dan sepanjang duduk dengan ibu ni memang bila dah besar, lepas duduk dengan ibu ni memang benda yang berbeza. So dia banyak ajar dari segi say music, apa-apa dalam tentang kehidupan ni dia akan berkait dengan music. Kenapa saya sangat menghargai mak dan abah, dan saya sentiasa turunkan pada anak-anak didik saya, anak-anak di bawah bimbingan saya, untuk sentiasa kenang jasa mak dan abah. Sebab dulu masa saya di bawah jagaan arwah mak dan abah, memang arwah mak dan abah saya memang bukan orang yang senang, dia orang susah. Seperti mana saya kata tadi, kais pagi makan pagi. Kadang-kadang nasi dengan air garam pun kami makan untuk pergi sekolah. Adik-adik saya ramai. Walaupun umur saya 8 tahun, tapi saya diberi tanggungjawab untuk jaga adik-adik saya. Sampai satu ketika saya dengar mak saya berkomunikasi dengan atuk. Sebab abah tak mampu nak beli kasut sekolah. Kasut sekolah, nak pergi pakai sekolah, pakai kasut sekolah yang cantik, warna yang putih, yang elok, yang tak koyak. Selalu saya pakai tengah jalan pun koyak sampai tercabut atas pembukaan kasut. Sampai mak saya kata, "Mak ambillah ni, mak jagalah. Kami tak mampu nak tampung. Kalau mak boleh, Ani ni dia pandai jaga rumah, dia pandai kemas rumah," saya dengar. Tapi saya tak faham apa. Sampailah atuk cakap, "Ani, Wan, kemas barang nak ikut atuk kat rumah. Kat rumah tu ada ayam kari, boleh makan ayam hari-hari. Nanti hujung minggu kalau jaga apa, tolong atuk apa masak, atuk bagi RM10 satu bulan." Saya dengar tu saya sukalah, sebab budak-budak kan dipancingkan dengan duit. So saya ikut, saya ingat atuk seketika. Rupanya seminggu saya tak dapat jumpa mak. Tu 2 minggu pun tak dapat juga. Sebulan pun tak dapat. Perasaan saya masa tu umur saya 7 tahun. Jadi saya rasa macam, kenapa mak tak datang ni? Kenapa abah tak datang? Jadi saya tanya atuk. Atuk kata, "Eh, abah kau tu kerja. Mak kau kerja. Abah tu lah susah. Tak payah duduk dengan atuk. Atuk boleh bagi macam-macam. Boleh pergi kedua kahwin." Atuk saya mak andam. Dia mak andam bidan. Jadi tiap-tiap minggu dia akan mengandam. Dia akan bawa nasi minyak yang paling kita orang suka, adik-beradik. Tapi masa saya makan benda tu, dia jadi kosonglah. Kosong sebab adik-adik saya tak ada. Saya tak boleh nak makan adik-beradik saya. Mak saya tak ada. Abah tak ada. Jadi bila abah datang, mak datang, saya peluk diorang. Saya peluk mak, saya pegang abah. Abah semua. Lepas tu sampai tu ketika mak, saya dengar atuk cakap, "Kau jangan datang. Nanti Ani nak ikut balik. Aku yang susah." Lepas tu mak dan abah gap kan, tak datang. Sampai abah curi-curi datang kat sekolah jumpa saya, bagi duit. Cakap, "Abah, abah datang rumah tu. Bila abah datang, mak?" Lepas tu abah kata, tak apa. Dah, ambil. Okey, abah kerja. Abah tinggal. Tiap-tiap kali. Walaupun abah saya ni dia bukan orang yang nampakkan dia sayang dengan kita. Tapi dia lihat, dia nampakkan daripada perbuatan dia. Jadi inilah arwah mak abah. Sebab tu saya selalu pesan dengan anak-anak saya, ingat, salam mak, cium tangan. Habis-habis cium tangan, sebab ini adalah restu mak dan bapa kita ni. Dia aura positif tu dia masuk dalam jiwa kita sebagai anak.
Dan itulah restu kejayaan kita sampai bila-bila. Ingatlah, itulah pesanan saya pada anak saya. Anak-anak pelafik saya di Melayu Culture Paradise. Itulah sebabnya kenapa kita kena utamakan restu mak dan ayah. Ada sedikit rasa tersentuh hati dia meletakkan produk saya sebagai produk yang tidak laku. Saya menyanyi dah 33 tahun. So 33 tahun ni banyak lagu-lagu yang pelbagai, macam lagu dari filem ada, lagu-lagu pop Melayu. So kita tak ada orang kata istilah satu identiti yang boleh boom Nuhani Zahiris tu. Tapi bila kita nyanyi dekat luar, orang minta nyanyi lagu-lagu tradisional tau. Macam Siti Payung, lagu Sri Mersing semua tau. Jadi itulah jadi makanan, orang kata lagu makanan Nuhani Zahiris. Di mana-mana saja. Sampailah tahun berapa terfikir, kenapa kita nyanyi lagu ni je? Tak ada pun siapa nak buat lagu-lagu irama tradisional ni. Macam dangdut popular masa tu tau. Berdentum-dentum dangdut popular masa tu Mas Idayu. Sampai saya cari, pergi dekat Rakam Kana di RTM sana, cari lagu-lagu, senarai-senarai lagu-lagu tradisional lama tau untuk kita nyanyikan semula tau. Tapi akhirnya kalau kita tengok lagu Siti Payung, lagu Sri Mersing, 20 deret nama artis tapi nyanyi satu lagu je. Bayangkan betapa kurangnya hazanah kita masa tu. Dia je orang yang mempertahankan seni Melayu kita. Pertama sekali saya jumpa masa tu adalah Abang Syam Amin Hussein. Jadi Abang Syam Amin Hussein ni kita sembang-sembang-sembang. Lepas tu terfikir, dekat mana kita nak jual ni? Betul lah, Abang Syam Amin Hussein tu dia A&R manager di SRC. Dia pun berminat untuk memanjangkan hasrat tu ke SRC. Ani, alhamdulillah, apa bos dah apa setuju untuk kita plan satu produk irama Malaysia, irama Melayu masa tu. Kami pun pergilah cari, terfikirlah satu nama ni, iaitu Suhaimi Muhammad Zain. Kenal Suhaimi Muhammad Zain? Suhaimi Muhammad Zain ni adalah Pak Ngah, ruah Pak Ngah, Allahyarham Suhaimi Muhammad Zain. Masa tu dia bawa, dia bagi lagu Inang Joget dengan Zapin dan Ghazal. Dia buat arrangement lah. So Abang Ayasatan buat 5 lagu, dia buat 5 lagu. Tapi masa tu ada lagi 2 lagu kekosongan. Jadi bincang-bincang dengan Pak Ngah, Mak kata, okeylah, aku cubalah cari lagu lain. Dan dia cari idea, kami pun pergilah. Masa tu ada show dekat Melaka masa tu. Sekali ada orang tu nyanyi lagu Awalah Dondang tau. Dia nyanyi lagu Awalah Dondang, Dondanglah Sayang, dengan gaya dia, dengan macam dia guna crescendo punya konsep tapi dia pakai baju Melayu. Cakap, best je lagu ni. Cakap, lagu apa ni? Dulu mana ada Google nak dengar ni lagu jenis lagu apa kan? Balik, Pak Ngah, ada satu lagu, Pak Ngah. Lagu ni sedap sangat. Dengar, lepas tu lagu tu ada ayam-ayam, tak tahu lagu apa. Dia tengok lama, lepas tu dia buka dia punya komputer dia. Dia pasang, ini ke lagu yang kau nak? Sekali dia keluarkan lagu Alah Dondang, ya Allah. Dia cakap, Pak Ngah, tolonglah bagi Adi, Pak Ngah. Tolonglah bagi lagu ni. Sebab lagu ni lah satu-satunya. Pasal dia dengar dekat mak aku tu, memang inilah lagu dia. Aku sebenarnya dah janji dengan Syarifah ini, Kak Pa. Kalau aku bagi kat kau ni, masa aku nak cakap dengan dia. Cakap, Pak Ngah, tolonglah Pak Ngah. Demi nak membangunkan irama Malaysia, kita akan all out lepas ni, Pak Ngah. Sekali kata, tak apa, aku bagi kat kau. Itulah bermulanya kejayaan irama Malaysia bertapak dalam industri muzik Malaysia melalui album Alah Dondang. Tahun 97 lahir album Awalah Dondang, dan pada tahun 98 di mana saya menguruskan 2 album irama Malaysia. Satu, Nuhani Zahiris, di mana lagu popular dia DK Puteri. Dan satu lagi, Siti Nurhaliza, di mana lagu dia, lagu Cindai. Dan bila 2 album ni keluar di pasaran, album ni memang telah membesar. Dan di situlah kerja saya, di mana saya sebagai A&R, saya meletakkan 2 artis saya ni mempunyai ratu. Di mana Siti Nurhaliza sebagai ratu pop, Nuhani Zahiris, Ratu Irama Malaysia. Tahun 98 agaknya, Awalah Dondang. Sebenarnya saya lebih suka sebab ada penglibatan Ayasatan, Raja Kobat, Pak Ngah di situ. So bila penglibatan semua tokoh-tokoh muzik Melayu ni, saya nampak macam ni ke arah sesuatu yang tak ramai orang buat masa tu. Saya senyap, bukanlah sembarang senyap. Ramai orang kata memang saya dah berhenti, mungkin saya telah berkubur dan sebagainya. Tapi sebenarnya semangat saya sentiasa membara untuk
mengangkat irama Malaysia ini dengan cara saya sendiri. Kerana itu, 2 tahun sebelum ini saya telah melancarkan kempen hashtag Save Irama Malaysia. Dan daripada pengalaman-pengalaman saya yang lalu, setelah saya bekerjasama dengan tim yang mengangkat irama Malaysia bersama-sama, mengenali jasa-jasa mereka, dan saya sebenarnya ada sedikit rasa tersentuh hati apabila seorang komposer, saya tak perlu sebut, komposer yang sangat saya agungkan, dia meletakkan produk saya sebagai produk yang tidak laku. Walaupun peringkat awalnya tu memang kami memang nak bergiat bersama-sama, nak meletakkan dia bersama-sama sebagai satu tim yang boleh menjulang irama Malaysia ni, bukan sekadar untuk irama di Malaysia saja tapi di luar negara. Dan di sinilah saya ambil untuk saya keluar dan berdikari sendiri untuk meletakkan bagaimana irama Malaysia tu semampu saya yang boleh. Kali itu saya cuba ikhtiarkan dengan jalan saya sendiri. 10 tahun saya tak buat apa-apa kerana saya berada di sebalik tabir. Jadi apa yang saya buat sekarang adalah membangunkan program CSR budaya, membangunkan belia melalui modul-modul yang saya create sendiri. Saya belajar buat kertas kerja untuk jadikan modul itu diiktiraf oleh Kementerian-Kementerian dan Kerajaan Malaysia dan yang melayakkan saya bawa anak-anak generasi pelapis untuk belajar dengan saya dengan satu rujukan yang tepat. Saya percaya kepada rezeki Allah itu luas. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah untuk masa depan etnik dan tradisional supaya dia lebih bertapak dengan lebih sihat melalui generasi-generasi pelapis yang faham apa yang dia nak kena buat. Album Irama Malaysia ni yang saya terkejut, di mana album-album ni saya mendapat surat daripada Jepun, daripada Korea, di mana mereka membeli album Noor Anizah Idris dan Siti Nurhaliza Irama Malaysia ni. Inilah warna kita, inilah lagu kita untuk kita bawa keluar sana. Noor Anizah Idris akan terus kekal dalam sejarah muzik Melayu di Malaysia bila kita perjuangkan lagu Irama Melayu yang akar umbi kita ni Melayu, insya-Allah akan diingat sepanjang zaman.